Ibadah misa pertama berlangsung di sejumlah gereja di Jakarta sejak Senin malam. Di antaranya ratusan jemaat padati Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel Gambir, Jakarta Pusat. Tema misa tahun ini, Tuhanlah sumber damai sejahtera ini. Jemaat dijadwalkan bisa mengikuti misa dalam 3 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 5 sore dan sesi kedua dimulai pada pukul 7 malam. Sedangkan sesi terakhir dimulai pada pukul 10 malam. Sementara itu, Senin sore lebih dari 5.000 umat Nasrani dari berbagai daerah ikuti perayaan Ekaristi Misa Natal 2018 di Gereja Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta. Tahun ini Misa Natal mengusung tema Hadirmu Memanggilku untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dipimpin Romo Makarius Maharsono, ia mengajak seluruh umat untuk ambil bagian aktif mewujudkan kebaikan bersama melalui sukacita yang hadir bersama dengan lahirnya Yesus. Misa Natal Senin malam juga berlangsung lancar. 1.700 personil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siaga mengamankan jalannya misa.